What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari Gadget Whisperer. Kali ini kita kedatangan produk baru dari DJI. Ini adalah DJI Mic. Kita akan unboxing dan kita akan coba di beberapa device seperti smartphone, action cam, ataupun kamera. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, DJI Mic ini sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi di Indonesia masih tergolong baru. Kayaknya kalau nggak salah sekitar 3 bulanan di Indonesia masuknya. Jadi ini adalah ikoniknya mic yang katanya lagi viral banget. Ini DJI Mic, bentuknya kecil dan juga kompatibilitasnya sangat luas. Nah, kita kedatangan produk ini masih disegel. Maka kita unboxing dulu. Oke, kita buka dulu. Di sini ada plastiknya. Oke. Seperti dilihat di sini fitur-fiturnya sudah ada. Sebenarnya ada 250 meter transmission range, ada dual channel recording, ada 14 jam onboard memory, jadi bukan pakai gigabyte, tapi dia arahnya udah ke jam aja, karena mungkin bisa dihitung ya, sebagai apa vokal atau WAV filenya itu 14 jam, oke? Lalu ada, bisa dibilang ini adalah portable dan compact. Ya, dusnya aja segede gini, ya kan kecil banget. Sama wide compatibility. Nah, kalau ngomongin baterai life di sini, dengan adanya charger yang case seperti ini, itu bisa membuat mic ini bisa bertahan hingga 15 jam. Nah, kita coba aja. Oke, kita buka. Oke, made for iPhone. Di sini walaupun tulisannya made for iPhone, saya tetap penasaran pengen cobain di Android. Oke, kita buka. Alright. Ya, di sini ada banyak macam-macam in the box-nya. Kita buka saja. Baunya wangi juga. Oke, di sini ada semacam pouch-nya. Oke, pouch-nya di dalam ada apa nih? Oke, kita dapat dua dead cat. Oke, untuk mengurangi suara angin, kebisingan angin ketika kita lagi pakai di outdoor. Dapat kabel chargernya ini type C, A to C. Nah, ini dapat jack-jacknya 3,5 mm dan ini TRS ya, jadi cuma dua garis. Tidak dapat yang satu lagi yang tiga garis. Oke, dapat seperti biasa ini safety guideline, quick start guide. Ya, kita taruh di pinggir aja. Nah, ini dia main course-nya. Ini adalah casingnya kecil banget ya, nggak nyangka ya, dipikir agak kayak hampir segede dusnya, ternyata hanya segini. Ya, kecil banget ini. Oke, kita buka aja. Oh. Oke. Wow, kecil banget ya. Di sini ada colokan Type-C-nya, which means kita bisa charge di sini. Dan ketika kita buka, ya, ini dia isinya. Oke, ada receiver-nya. Ada juga dua transmitter dan juga kita punya ada dua port, ada type C dan juga ada lightning. Jadi kita bisa colok langsung ke iPhone tanpa perlu colok ke jack kayak mic konvensional. Oke, kalau kita cabut, di sini juga ada magnetnya ya. Oke, kita punya magnet, ini magnetnya cukup kuat. Magnet kecil ini, lempengan ini bisa dipasang di dalam baju. Misalnya kita nggak mau kelihatan ya. Maksudnya mic-nya ditaruh di dalam baju, ini ditaruh di luar. Jadi, invisible lah. Atau kita bisa jepit juga menggunakan penjepitnya. Oke, di sini ada untuk nyalain, dan ini ada recording, dan ini ada untuk linking. Tapi linkingnya sebenarnya semudah kita memasang di dalam saja. Kita pasang begini, otomatis itu sudah nge-link sama receiver-nya. Alright, di sini masih total 15 jam untuk penggunaannya yang di kanan ya, masih full memorinya, belum pernah terpakai. Dan kalau kita lihat di sini user interface-nya, di sini ada kita pilih language pertamanya ya. Kita pilih language yang Inggris tentunya. Oke, kita set tahunnya. Oke, jamnya di sini jam 10.49. Mungkin itu ada hubungannya nanti kalau record ya. Kalau record, kita ada time ininya ya. Ketahuan jam berapa dia yang recordnya. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat dengan kamera di atas. Dan saya ngomong
cek 1, 2, 3 ini masuk semua. Jadi dua-duanya karena saya buka ini masuk semua stereo. Jadi kanan kiri ya, kita bisa menggunakan langsung mic-nya tanpa perlu pairing-pairing lagi atau apapun, pusing-pusing. Oke, lalu di sini ada kayak dudukan. Dudukan ini fungsinya untuk dipasang ke kamera. Jadi ada cold shoe-nya gitu kan kamera. Kita bisa pasang dari belakang seperti ini, ya, agak keras. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa jepit. Ya, jepit di cold shoe-nya, dan ini arahnya bisa kita lihat langsung bahwa si meternya itu bergerak. Oke. Dan di sini lagi charging. Pas ketika lagi charging pun dia tahu ini lagi charging. Ini berarti ada battery pack-nya ya, di dalamnya ada battery pack untuk mengisi daya baterainya. Anyway, kita nggak perlu ngecas ini juga, harusnya sudah bisa on the go. Nah, kalau kita ngomongin mic-nya, bentuknya saya rasa kecil ya, lebih kecil dibandingkan yang saya sekarang pakai ya. Saya sekarang pakai brand lain, dan ini masih bisa juga kita gunakan tambahan lavalier ya, lavalier mic, kita colok 3,5 mili, atau kita nggak mau pakai juga boleh. Kalau kita mau vlogging di luar, kita bisa pasang namanya deadcat-nya. Oke, deadcat-nya kita coba pasang lagi. Nah, kunci ya. Jadi habis pasang, diputar ke kanan. Oke, deadcat-nya ini benar-benar melindungi dari suara bisingnya angin kalau kita mau di luar. Dan ini bisa individual record. Oke, kita bisa pencet record di sini, maka dia akan merah. Dan dia akan kesimpan WAV file-nya, WAV file-nya itu di dalam sini. Cara pindah ini gimana? Ke komputer. Ya, cara pindah ini kita tinggal colok aja kabel Type-C-nya, lalu colok ke komputer, nanti seperti kalau kita nyolok apa flash disk, itu langsung tinggal copy aja. Teman-teman bisa tambahin di editor kalian, mau pakai Final Cut, mau pakai Premiere, terserah. Kalau kita klik stop recording, maka dia akan berhenti. Jadi kalau hijau ini adalah standby mode. Di sini ini status kalau lagi record. Jadi seperti biasa saya menggunakan it portable power bank ini supaya mudah aja, nggak usah tarik kabel panjang. Ketika kita colok di sini langsung charging ya. Di sini ada indikatornya, dia kedip-kedip. Jadi kita biarin dulu, kita tunggu sekitar ya 30-an menit lah sampai kita bisa actually coba ini fiturnya. Kita coba pasang di iPhone, Android juga saya akan coba. Lalu saya akan coba pasang di Action Cam, yaitu Action Cam terbaru di DJI, DJI Action 3. Oke, kita pelajari sedikit mengenai receivernya ya. Receivernya di sini ada out, ini out itu untuk ini, oke, untuk kabel TRS-nya, dan ini nanti bisa colok ke kamera mirrorless-nya. Lalu di sini ada yang kita sebut sebagai jack headphone, jadi kita bisa memonitor apa yang yang pembicaranya ini omongin gitu ya. Lalu di sini ada layarnya touchscreen, kita bisa ubah-ubah menunya ya, dari swipe ke bawah. Di sini ada macam-macam, ada di sini mono, kita bisa tap, kita bisa ubah jadi stereo, jadi mono dan stereo kita bisa ubah. Lalu kita bisa juga geser untuk receiver gain. Kita bisa mengubah gainnya di sini menjadi naik ke beberapa desibel. Jadi secara bersamaan untuk kedua transmitternya. Oke, dan di sini ada volume di sini untuk meningkatkan volume dari jack headphone yang dicolok ke sebelah sini. Right. Lalu sebelah kanan lagi ada setting. Nah, di setting di sini ada macam-macam nih. Ada mulai dari low cut, lalu ada vibration notification, ada link device. Ya, kita mau nge-link device-nya. Ada transmitter gain. Nah, transmitter gain-nya itu kalau kita mau salah satu mana yang transmitter tuh yang ini ya. Mana yang kita mau naikin desibelnya. Oke, kita bisa pilih salah satu, TX1 atau TX2. Dari sini bisa dikontrol. Lalu ini brightness untuk layarnya. Lalu di sebelah sini lagi ada language. Jadi kita lihat language-nya ada beberapa pilihan, tapi saya nggak mau salah pencet karena saya percaya di sini ada Inggris yang bisa saya baca, kalau Indonesia tidak ada. Lalu di sebelah sini ada date and time, jadi tanggal. Tadi kita bisa setting tanggal dan waktu ulang. Dan paling kanan adalah factory reset. Jadi kalau misalnya ada problem ataupun kita pengen pokoknya balik lagi ke factory yang awal, settingan awal, kita pilih factory reset. Sebelah sini ada version. Version, firmware version di sini ada 02, 00, 72, 53. Oke.
Lalu sebelah kanan lagi adalah compliance info. Udah, jadi itu saja. Ya, pokoknya kalau misalnya biasanya kalau sebuah device itu mungkin suka ngehang atau nggak bisa connect dan lain-lain, kita jangan sungkan-sungkan untuk kita reset aja factory setting kalau device seperti ini. Lalu untuk pemasangan. Nah, pemasangan kita bisa jepit aja dengan mudah. Nih ada penjepitnya, bisa dijepit di sini. Ya, atau kita mau masukin ke dalam supaya nggak terlalu kelihatan, misalnya teman-teman pakai baju yang hitam, kalau baju saya ini kelihatan banget, kita bisa tap dengan yang magnetnya. Dan ini nggak usah pusing-pusing kalau akan kebalik atau gimana, karena dia merekam omnidirectional, ya, segala arah. Nah, kita ngomongin receivernya yang kita pasang di biasanya di kamera atau nggak nempel di handphone. Ini kita punya yang buat cold shoe-nya. Cold shoe atau hot shoe ya? Sama aja sih. Ini kita ada arahnya, kita pasangnya dari belakang. Agak keras, kita pasang seperti ini. Ya, nggak perlu sampai full juga nggak apa-apa karena nggak ngaruh juga. Kita bisa pasang ini di kamera, di jepit. Right. Lalu, kalau kita menggunakan smartphone seperti Android, atau enggak, ini deh, yang gampang dulu deh, kita menggunakan action cam seperti ini, itu kita bisa pasang port Type-C-nya dulu, ya, sesuai dengan arahannya, jangan kebalik, kita pasang sampai dalam, seperti ini. Nah, ini harus sampai dalam karena ada konektornya, kita bisa buka si action ininya, action 3-nya, rasa kita pasang ke arah dalam, seperti ini. Oke, dengan kita menyalakan action-nya, maka dia bisa merekam langsung masuk ke sini. Oke, ini sudah nyala. Kita cari opsi video. Oke. Nah, di sini ada gambar mikrofon, jadi naik turun. Oke, cek 1, 2, 3. Selain di receivernya di sini juga kelihatan bahwa masuk. Nah, itu kalau merah, lu udah terlalu kencang suaranya. Makanya taruh mic, nggak usah terlalu dekat dengan mulut ya. Karena dia sudah bagus banget. Ininya menerimanya. Kalau kita cabut, maka dia akan menggunakan internal mic yang ada di kamera tersebut. Kita lagi coba pakai tongsis paling panjang 1,5 meter. Ini lagi di DJI Pakuwon Surabaya. Ya, kita mencoba voice command-nya juga. Stop recording. Alright. Kalau ke handphone Android, okay. Handphone Android kita coba dulu ya. Handphone Android di sini. Saya pakai Poco M3, kita coba aja kita pasang apakah dia akan terdeteksi kalau dia pakai mic. Ini adalah yang di ujung itu terdeteksi bahwa dia merekam play. Ternyata untuk Android pun bisa. Nah, kita juga akan coba juga, sebenarnya aesthetically saya sudah pernah coba di iPhone. Jadi iPhone di sini kita tinggal masukin juga sama. Kita masukin juga. Masukin juga dan kita tinggal tempel. Ya, plug and play di lightning portnya si iPhone. Bahkan kemarin saya coba itu juga bisa untuk connect ke DJI OM6 ya, plus tambahin ini, itu masih fine-fine aja. Nah, kelebihan lain yang teman-teman bisa dapatkan dari DJI Mic ini adalah selain tadi kompatibilitasnya yang luas, kita juga mikirin jarak. Nah, jarak itu menjadi isu biasanya. Nah, DJI mengklaim kalau ini bisa digunakan untuk jarak yang cukup jauh hingga 250 meter. Tapi unobstructed, artinya tidak ada gangguan dari misalnya keblok sama tembok. Ya. Jadi, benar-benar kayak nggak ada halangan aja gitu, itu bisa sampai 250. Tapi menurut saya 50 aja udah good banget gitu. Tapi DJI menawarkan range yang lebih jauh. Ya, itu jadi benefit. Dan ini bentuknya sangat kecil, compact. Itu saya seneng banget, bisa dibawa kemana-mana. Casingnya rata-rata yang tempat lain untuk device seperti ini, itu biasanya cukup besar. Ya, tapi ini serba compact. Dan ini saya suka banget dengan port iPhone-nya, basically. Mungkin dia belajar dari Pocket 2 atau Pocket 1 menggunakan port yang ini. Ini mirip banget sih. Ya. Jadi, kompatibilitasnya makin seru kalau ada Lightning, karena banyak banget konten creator yang menggunakan iPhone untuk pembuatan kontennya, jadi oke banget ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama harganya di 5.249.000. Teman-teman bisa beli di tokonya DJI Store yang ada di beberapa tempat, ya, di mall-mall seperti Senayan City, di CP, di MKG, di SMS, di Gandaria City, yang di daerah Surabaya juga bisa beli di Pakuwon Mall Surabaya. Nanti akan menyusul mungkin beberapa tempat yang lain. Dan juga teman-teman bisa beli
di online, yaitu di Tokopedia official store-nya DJI, di Shopee juga official shop-nya ada. Kalau teman-teman biasa juga belanja di toko kamera, itu juga available. Jadi kalian bisa langsung minta bantuin ajarin mereka cara pakainya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe The Gadget Whisperer, karena kita selalu bahas produk-produk yang unik-unik seperti action cam, drone, dan juga aksesoris pendukungnya termasuk DJI Mic ini. Ya, channelnya semoga semakin berkembang dengan dukungan kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari The Gadget Whisperer. Bye-bye.